Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih meneruskan kajian tentang qasasul anbiya'i fil Qur'an, kisah-kisah para nabi di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemarin kita sudah mengkisahkan tentang kisah Isa bin Maryam. Maka urutan selanjutnya kita akan mengkisahkan dua nabi sekaligus, karena sukar untuk dipisahkan. Masalahnya satu cerita. Siapa dia? Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam dan Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam. Nabi Yahya disebutkan dalam Al-Quran 4 kali. Pertama dalam surah Al-An'am ayat 85, kemudian surah Maryam ayat 7, kemudian terulang di Maryam ayat 12, kemudian Al-Anbiya ayat 90. Adapun Nabi Zakaria tersebut 7 kali dalam Quran. Pertama di dalam surah Al-Imran di 2 ayat, ayat ke-37 dan ke-38. Kemudian dalam surah Al-An'am di ayat 85. Kemudian dalam surah Maryam terulang 2 kali, ayat 2 dan ayat 7. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 89. Itulah penyebutan 2 nabi dalam Al-Quran. Artinya memang tidak terlalu lengkap, tetapi secara global bisa kita ceritakan. Sebagai pegangan cerita kita untuk memahami 2 kisah Nabi ini, kita mengambil di permulaan surah Maryam, di mana disebutkan di permulaan surah Maryam dari ayat 1 sampai ayat 11 bicara tentang Nabi Allah Zakaria. Kemudian ayat 12 sampai ke-15 itu bicara tentang kisah Nabi Allah Yahya. Kita gabungkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, saya tidak hendak mengkisahkan kisah para nabi itu untuk sebuah dongeng yang mungkin dinikmati untuk diceritakan. Tapi saya ingin membahas tentang kandungan daripada ayat per ayat, kalimat per kalimat dalam kisah ini. Karena setiap ayat per ayat, kalimat per kalimat dalam Al-Quran ketika mengkisahkan para nabi dan rasul itu, semua ada pelajaran di dalamnya. Makanya Quran itu jangan hanya sekedar dibaca saja. Ya, perintahnya iqra, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul. Tetapi lebih daripada itu, tafakkur dengan ayat-ayat itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar membaca. Jadi ayat ini atau surah Maryam di ayat pertama sampai ke-15 ini kita akan memetik faedah-faedah per kalimat-kalimatnya supaya kita paham Al-Quran juga isinya apa.
Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Kaf ha ya ain sad. Sering kita dapati di permulaan Al-Qur'an huruf atau potongan-potongan huruf-huruf hijaiyah diletakkan di permulaan surat. Alif lam mim. Alif lam mim ra. Qaf. Toha yasin. Nun. Termasuk di sini kaf ha ya ain sad. Apa maknanya? Kenapa dicantumkan huruf-huruf hijaiyah yang terangkai yang tidak ada maknanya? Kalau al-kitabu jelas maknanya kitab. Al-qalamu maknanya pena. Al-baitu maknanya rumah. Al-masjidu maknanya masjid. Loh, kalau kaf ha ya ain sad ini tak ada makna. Lalu kenapa sesuatu yang tidak ada makna diletakkan di permulaan Al-Qur'an? Ada sebagian ulama mengatakan bahwa sebenarnya ada maknanya, tetapi yang tahu hanya Allah saja. Pendapat yang kedua, sesungguhnya tidak ada makna sama sekali. Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar tahaddi saja. Tahaddi itu artinya membuat semacam tantangan kepada orang-orang Arab. Quran itu turun di Mekah di zaman Arab Jahiliyah tempo dulu. Orang-orang Arab itu kalau ngomong pakai bahasa Arab. Quran pun berbahasa Arab. Ucapan orang-orang Arab terangkai dari alif sampai ya. Quran pun sama, terangkai daripada alif sampai ya. Seolah-olah Allah ingin katakan, kalau kalian tidak yakin dengan Al-Quran, maka rangkailah Al-Quran itu dengan bahasa kalian. Dengan alif, dengan lam, dengan mim, dengan ra, dengan kaf, dengan ha, dengan ya, dengan ain, dengan sad, rangkai kalau kalian sanggup. Seolah-olah ketika Allah meletakkan huruf-huruf potongan-potongan hijaiyah dalam rangka menantang. Bukankah bahasa Arab terangkai dari alif sampai ya? Quran pun sama. Kalau kalian tidak yakin dengan Al-Quran, rangkailah dengan huruf-huruf itu semisal Quran. Sanggup? Tidak sanggup. Dari Allah menantang dengan 10 surat dalam surah Al-Isra, kemudian diturunkan menjadi satu surat dalam Al-Baqarah. Fa'tu bi suratin min misli. Datangkan satu surat yang semisal Quran saja. Kalian tidak akan sanggup. Itulah makna daripada kaf ya ha ain sad. Kalau kita mengacu kepada ahli tafsir di kitab-kitab tafsir mereka, biasanya ketika mentafsirkan huruf-huruf atau potongan-potongan huruf hijaiyah itu, pasti ulama tafsir akan mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Allah yang tahu maksudnya. Tetapi pendapat yang kuat bahwa diletakkannya huruf-huruf hijaiyah seperti ini dalam rangka tantangan. Allah sedang menantang. Hei anda yang pakar-pakar bahasa Arab, bukankah bahasa Arab terangkai dari alif sampai ya? Quran juga sama. Buatlah Quran dengan bahasa Arab kalian kalau kalian sanggup. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sesungguhnya potongan-potongan huruf hijaiyah kalau diletakkan di awal surat itu, maknanya huruf-huruf yang banyak pada surat itu adalah potongan-potongan di awal, umpamanya Al-Baqarah.
Berarti kalau kita membaca surah Al-Baqarah, huruf yang paling banyak pertama alif, yang kedua lam, yang ketiga mim. Kalau kita mau hitung nih surah Al-Baqarah, kita hitung satu-satu, alifnya berapa, lamnya berapa, mimnya berapa. Berarti ketika Allah mencantumkan alif lam mim, itulah huruf terbanyak dalam surat itu. Ketika Allah mengatakan dalam surah Maryam, kaf ha ya ain sad, berarti itu huruf terbanyak dalam surah Maryam itu. Itu maksudnya. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Tidak percaya, coba antum pulang dari sini, antum hitung tuh huruf dalam surah Maryam itu. Kemudian antum pisah-pisahkan alifnya berapa, ba-nya berapa, ta-nya berapa, sa-nya sampai ya-nya berapa. Ustaz kayak enggak ada kerjaan. Itu kerjaan. Apalagi hitung. Nanti aku antum akan dapati dalam surah Maryam itu kaf adalah terbanyak tuh hurufnya. Kemudian ha, kemudian ya, kemudian ain, kemudian sad. Dan itu termasuk ijazul Quran, kehebatan Quran. Taib, ha kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Ayat ini akan menjelaskan bagaimana kasih sayang Allah kepada Nabi Allah Zakaria. Tetapi kasih sayang Allah itu bukan kepada para nabi saja, kepada semua manusia Allah sayang. Mu'minuhum wa kafiruhum, mau mu'minnya mau kafirnya Allah sayang. Buktinya orang yang tak sholat Allah kasih minum, Allah kasih makan, Allah kasih kesehatan, Allah kasih kerjaan, lebih kaya pula dibandingkan orang yang sholat, lebih sehat pula dibandingkan orang yang sholat, lebih sukses pula dunianya dibandingkan orang yang sholat. Sayang tidak tuh Allah? Sayang. Kalau Allah tidak sayang sudah diazab orang itu. Tetapi sayangnya hanya sebatas dunia. Di akhirat mereka tidak mendapatkan sayangnya Allah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lamma qadallahu al-khalqa kataba kitaban fa huwa indahu fawqa arsy. Inna rahmati sabaqat ghadabi." Ketika Allah memutuskan sebuah perkara kepada hambanya, maka Allah catat semuanya di Lauhil Mahfuz. Maka dia pun kemudian berada di atas arasy-Nya dan dia mengatakan, sesungguhnya rahmatku jauh lebih mendahulukan dibandingkan kemurkaanku. Rahmat Allah ini luas. Sekalipun orang sudah kurang ngajar kepada Allah, tetap saja Allah kasih rezeki. Menunjukkan apa? Rahmat Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Padahal subhanallah, Allah itu ngasih rahmat kepada kita ini itu hanya satu bagian dari 100 bagian. Jadi Allah menciptakan apa namanya, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in, Allah telah jadikan 100 rahmat di dunia ini. Fa'amsaka indahu tis'atun wa tis'ina juz'an. Kemudian Allah tahan 99 rahmat, yang satu diturunkan ke bumi. Tapi yang satu ini subhanallah sudah cukup bagi hamba-hambanya. Kita lihat bagaimana sayangnya binatang, induk binatang dengan anaknya, anak dengan induknya, manusia juga sama. Sesama manusia saling sayang-sayangan. Padahal baru satu tuh. Bagaimana kalau orang masuk surga di mana rahmat Allah yang 100% dikasihkan juga? Gimana kehidupan ahli surga itu? Luar biasa. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sangat dan teramat luas. Orang biasanya kenapa keluar dari rahmat Allah Azza wa Jalla? Tidak meyakini adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu karena dua perkara. Boleh jadi orang ini putus asa karena banyak dosa. Terlalu banyak dosa.
sehingga dia putus asa. Ah, enggak mungkin Allah ampuni saya, banyak kali dosaku. Akhirnya stres. Saya pernah di seorang ibu-ibu, dia stres gara-gara mikirin dosa. Ustaz, dulu waktu saya muda itu begini, begini, begini. Sekarang saya sudah tua, tobat Ustaz. Tapi bayang-bayang kematian itu terus membayangi saya. Rasa-rasanya Allah tidak mengampuni dosa saya. Lihat, dosa inilah yang menjadikan apa? Tidak meyakini adanya rahmat. Ya. Atau mungkin sebaliknya, terlampau semangat ngajak kebaikan. Terlampau semangat mengajak kebaikan, tiba-tiba kemudian dia tidak suka dengan maksiat. Ketidaksukaannya dengan maksiat sampai-sampai kemudian dia mengingkari rahmat Allah. Bahwa orang yang maksiat itu enggak akan masuk surga. Saking bencinya sebenarnya kepada ahli maksiat, tidak dirangkul dia, malah kemudian orang ini menganggap ahli maksiat itu masuk neraka semuanya. Karena ini pernah terjadi zaman dulu. Jadi ada orang yang berkawan. Berkawan nih, satu ahli ibadah, satu pula ahli maksiat. Rupanya itu gebetannya, kemana-mana berdua. Berkawan, baik kawannya. Yang ahli ibadah ini baik setiap hari ngomong tobat, tobat, tobat gitu ya. Tak mau tobat pun dia. Sampai pada waktunya mungkin si kawan ini yang melakukan dosa ini melakukan dosa yang menurut pandangan ahli ibadah ini tidak bisa ditolerir lagi. Dah keterlaluan bahasa kita. Akhirnya dia pun murka dan mengatakan, kalau kau tidak tobat, kau tidak akan diampuni dosamu dan neraka tempatmu. Main klaim saja dia. Dia tidak tahu bahwa ampunan milik Allah, neraka sorga juga milik Allah. Bukan dia yang memutuskan orang ditolak tobat, bukan dia yang memutuskan orang masuk sorga atau neraka. Akhirnya mengingkari rahmat Allah kan. Ma'asyiral muslimin, maka jangan terlampau bangga dengan kebaikan sehingga benci dengan keburukan. Harusnya boleh kita benci dengan maksiat, benci dengan keburukan yang dilakukan orang lain, tetapi sebaiknya kan kita rangkul mereka supaya mereka mendapatkan rahmat Allah. Kemudian ayat yang ketiga, idh nada rabbahu nida'an khafiyah, yaitu tatkala Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang sangat lirih dan lembut. Dahulu di zaman Rasul ada Arab Badui datang kepada Rasul. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna am ba'id? Rasul, Allah itu dekat atau jauh sih? Kemudian dia mengatakan, idza kana qarib fanunaji wa idza kana ba'id fanunadi. Kalau memang dia dekat, kita doa bisik-bisik. Kalau dia jauh, kita doa teriak-teriak. Jadi Badu ini ngomong, ya Rab, ya Rasulullah, Tuhan kita ini di mana? Jauh ke dia? Dekatkah dia? Kalau dekat, kita bisik-bisik. Kalau dia jauh, kita panggil-panggil. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, katakan ya Muhammad, aku dekat. Tak perlu teriak-teriak dalam doa. Aku dekat. Namanya orang dekat, antum nih di samping antum ngomong, masa teriak-teriak? Disangkanya orang laut antum. Antum tinggal di pinggir pantai ya. Ana enggak budak kan itu ya. Kecuali kalau antum di sini, teman antum di sana, iyalah teriak-teriak. Sama manusia saja kalau dekat antum teriak-teriak disangka gila antum. Walillahil masalul a'la kan. Tentu bagi Allah itu permisalan yang utama. Maka ketika Allah mengatakan, apabila hambaku bertanya soal aku, aku dekat, aku dekat. Maknanya Allah dekat dengan kita.
Sehingga ketika Allah katakan kepada Rasul, aku dekat, tidak perlulah antum teriak-teriak dalam doa itu. Seperti Zakaria di sini, idnada rabbahu nidaan khafiyah, ketika dia berdoa kepada Tuhanmu dengan suara yang lembut, yang lirih. Tidak perlu teriak-teriak, ngapain teriak-teriak, Allah dekat dengan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya maka di antara adab berdoa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berdoalah seperti Nabi Zakaria, pelan, lirih, lembut, Allah dekat tidak jauh. Kemudian ayat yang keempat, qala rabbi inni wahanul azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shakiyya. Zakaria berkata, ya Tuhanku, ya Rabb, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku sudah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada engkau, ya Rab. Artinya Nabi Zakaria mengajarkan kepada kita, jangan pernah bosan meminta kepada Allah. Jangan pernah bosan. Justru bosan itulah yang menjadikan doa kita ditolak, yang disebut dengan istijal. Ketika dia mengatakan da'autu 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 falam yastajibli, aku sudah berdoa berdoa berdoa, kenapa ya Rabb kau tidak kabulkan aku, justru kalimat itu yang menjadikan doa tidak diterima. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, akan diijabah setiap doa salah seorang di antara kalian selama tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud tergesa-gesa itu Rasul? Kata Rasul mengatakan, qad da'autu rabbi falam yastajibli, aku sudah bosan ngomong ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan, tapi tak dikabul-kabulkan. Ah, itulah istijal. Ucapan itu yang menjadikan doa tak diterima. Doa itu tidak ada ruginya, ikhwan. Makanya sering saya katakan, tidak ada yang tahu nilai sebuah doa kecuali para nabi dan orang-orang yang mengikuti para nabi. Antum doa loh, tidak ada ruginya antum berdoa itu. Karena terkadang, ikhwan, pengabulan itu tidak mesti cash. Terkadang pengabulan itu dengan cara apa? Dengan cara disimpan oleh Allah, kelak derajat antum diangkat di sorga. Atau terkadang yang antum minta lain, yang dikabulkan pula minta lain. Ada seseorang berdoa kepada Allah, mungkin dia tidak punya rumah, ingin punya rumah. Mungkin dia dipecat dari pekerjaannya, dia berdoa, ya Allah, mungkin ada perusahaan lain yang menerima saya. Tiba-tiba tidak dikabul-kabulkan, tetap saja dia nganggur. Rupanya ada yang ngajak, yuk kita kerja. Di mana? Di bangunan. Rupanya dia naik ke atas, jatuh dari ketinggian. Subhanallah, tidak mati, lecet sedikit, sama betadine aja sembuh dia. Secara logika nih, kalau jatuh dari ketinggian harusnya dia mati, minimalnya patah tulang, masuk rumah sakit. Rupanya itu pengabulan doanya, minta rumah dikasih, diselamatkan dari jatuh dari ketinggian. Sebab kalau seandainya dikabulkan rumahnya, dikabulkan nih oleh Allah, dikasih rumah dia, tiba-tiba dia jatuh saat kerja, patah tulang, ringsek badan, masuk rumah sakit, rumah dijual untuk obat dia, sembuh tak? Belum tentu sembuh, rumah pula sudah ludes. Kan begitu ya? Jadi terkadang apa yang kita minta lain, yang dikabulkan lain. Begitulah Allah cara pengabulan doa. Lah Nabi Zakaria ini mengajarkan kepada kita, dia mengatakan dengan cara seperti anak meminta kepada orang tua, seperti apalah.
Coba kalau anak antum meminta mainan sama antum, kadang ada anak itu yang guling-guling, kalau tidak dituruti bisa nangis sepanjang malam tuh. Karena anak itu lebih cinta mainan dibandingkan antum. Nggak apa-apa lah, ibunya di dapur tak nampak, jangan main tak nampak. Kalau mainan tak nampak ngamuk deh. Artinya bahwa mengeluhlah kepada Allah, yang buat masalah itu Allah, yang menghilangkan masalah juga Allah. Jangan pula kalau ada masalah ngeluhnya di mana? Di Facebook. Aku lagi galau. Untuk apa? Aku lagi galau. Emangnya kemudian Facebook menghilangkan galau kita? Tidak juga. Aku lagi banyak masalah. Tidak perlu ditulis di status lo, tidak ada perlunya. Karena yang namanya Facebook, Instagram tidak akan mengangkat kesulitan kita. Harusnya ketika ada masalah pertama kali itu angkat kedua tangan, ya Rab. Nah, harusnya begitu. Dia yang menurunkan masalah, dia yang akan menghilangkan masalah. Lihat Nabi Zakaria mengajarkan doa itu seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Nabi Zakaria mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah. Maknanya Zakaria sudah tua. Kemudian kepalaku telah ditumbuhi uban. Ingat, uban itu adalah salah satu perkara yang bisa mengingatkan akan kematian. Uban itu perkara yang bisa mengingatkan kepada kematian. Makanya ada seorang nabi, ketika dia mau meninggal, dia meminta kepada Allah untuk dikirimkan alamatnya supaya tahu dia sudah dekat ajalnya. Setelah itu datang malakul maut dan mengatakan, telah tiba wafatmu. Dia mengatakan, bukankah aku sudah meminta kepada Allah agar dikirimkan tanda-tandanya? Kata malakul maut, sudah, kau yang minta dua, ku kasih kau tiga. Kemudian dia mengatakan, apa tanda-tandanya? Lihat badan, dulu punggungmu bisa tegak, sekarang sudah membungkuk. Dulu kepalamu hitam, sekarang sudah beruban. Dulu kau kuat, sekarang kau lemah. Itulah tanda-tandanya. Tetapi sekali lagi, ini bukan ini kan tanda-tanda umum, bukan tanda seorang nabi mau mati kayak gitu kan, semua orang pun kayak gitu. Ya. Tetapi ini pun tidak bisa dibawa kepada itlak kan, mengitlakkan bahwa kalau ada tiga tanda ini maka mati sejengkal lagi, enggak bisa juga. Ya, karena belum tentu juga orang tua itu lebih dulu mati dibandingkan anak muda. Banyak kakek yang usianya lebih lama dibandingkan cucunya, karena cucunya main trek-trekan di jalan, tabrak dia. Ya. Jadi, tetapi maksudnya di sini, umumnya orang kalau sudah tua, berarti mendekati, kalau dia usianya 62-63, artinya ke 70 sudah dekat tuh. Walaupun ada yang lebih daripada itu, saya belum pernah ada orang yang punya umur itu 200 tahun, tidak pernah. Kalau 120 tahun adalah, tapi itu kan 1-2, itu saja sudah tidak bisa bangun, jalan pun susah, makan pun disuapi dan nyusahin orang. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah azza wajal, makanya kalau antum punya uban jangan dicabut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanfu la tantafu syaibah, fa innahu nurun yaumal qiyamah, wa man syaba syaibatan fil islam kanat lahu bi kulli syaibatin hasanah wa rafa'a biha darajah. Jangan kalian cabut tuh bulu-bulu uban kalian, kata Rasul, karena uban itulah yang akan menjadi cahaya bagi kalian pada hari kiamat. Uban di kepala itu akan jadi cahaya pada hari kiamat, kata Rasul. Maka barang siapa yang dia beruban, maka setiap satu uban satu kebaikan, dan Allah angkat satu derajat padanya. Itu satu uban. Kalau dua uban dua kebaikan, tiga uban tiga kebaikan. Kalau uban semua kan ada,
kayak pengacara kondang lu kan ubahan semua. Ya tapi bukan di semir putih. Ya kalau di semir putih, belilah cat putih, tumpahkan di kepala. Maksudnya tumbuh dengan sendirinya, karena biasanya tumbuh uban itu biasanya usianya sudah 40 tahun ke atas. Diingatkan loh, kamu sudah 40 tahun, bukan karena penyakit. Ya kita bicara umum lah. Biasanya usia kalau sudah 40 tahun ke atas sudah satu nampak, dua nampak. Ya kadang-kadang bukan hanya di kepala tuh bulu uban tuh, bulu hidung pun ada uban kadang-kadang. Artinya kalau ngaca kan diingatkan juga kita ini. Ya jadi ingat bahwa orang kalau sudah beruban, ambillah pelajaran dari uban itu. Ya. Kemudian ayat yang kelima, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya. Kata Nabi Allah Zakaria, dan sungguh aku khawatir terhadap mawaliku, sepeninggalku. Maksudnya mawaliku di sini kerabat-kerabatku. Aku khawatir dengan kerabatku, aku khawatir dengan kaumku. Kalau aku tidak punya keturunan, siapa yang akan meneruskan dakwahku? Gitu maksudnya. Sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku, sepeninggalku. Sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahkan aku ya Rab dari sisimu seorang putra yang baik. Boleh jadi putra itu akan meneruskan perjuangan. Karena aku khawatir, kalau aku sampai mati tidak punya keturunan, siapa yang akan melanjutkan estafet dakwahku? Lihat bagaimana Nabi Zakaria mengajarkan kepada kita tentang ijtihad dalam doa. Pengen punya keturunan bukan karena syahwat. Kalau kita kan punya keturunan karena malu, sudah lama menikah tak punya anak, malu dengan mertua kita. Ataukah dia mengatakan, nanti siapa yang akan mewarisi harta dan tahtaku ini kalau aku mati? Dunia yang diceritakan. Nanti kalau saya sudah tua, enggak ada yang merawat saya karena enggak punya anak, stres dia masa depan. Bukan itu tujuan kita punya anak tuh. Di sini loh Nabi Zakaria mengajarkan kepada kita, dia takut kalau seandainya dia mati tidak punya anak, estafet dakwahnya terputus. Jadi yang ditanamkan kepada kita, kalau kita punya anak itu, bagaimana anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha, kalau kita mati ada yang mendoakan. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Kalau anak Adam meninggal, terputus semuanya kecuali tiga perkara: sedekah yang mengalir, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Jadi kita minta anak itu, makanya kenapa doa para nabi, Rabbi habli minas salihin, ya Rab anugerahkan anakku yang soleh. Karena yang soleh inilah yang bisa membahagiakan orang tua, yang toleh inilah yang tolah-toleh orang tuanya. Kan itu yang gak bahagia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, makanya di ayat ke-6-nya dengan tegas kemudian Allah katakan, yarithuni wa yarithu min ali ya'quba waj'alhu rabbi radhiya. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'qub, dan jadikanlah ia ya Tuhanku seorang anak yang diridhai. Ketika dia mengatakan bahwa yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'qub, dari sini menunjukkan bahwa Nabi Zakaria itu masih nabi-nabi Bani Israel. Karena dia mengatakan mewarisi sebagian keluarga Ya'qub. Ya'qub itu Israel. Seluruh keturunannya 12. Dari 12 orang inilah melahirkan banyak manusia, termasuk dalamnya para nabi. Itulah yang disebut dengan Bani Israel. Kalau sedikit-sedikit dikaitkan dengan Ya'qub, berarti Bani Israel. Ya. Jadi Zakaria itu adalah nasabnya sampai kepada Bani Israel. Ada yang mengatakan Zakaria ibnu Dan, ibnu Muslim, ibnu Saduq, sampai kepada Sulaiman ibn Dawud. Jadi dia turunan Nabi Sulaiman ibnu
Dawud alaihi salatu wassalam sampai nasabnya ke mana? Ke Yahudha. Yahudha ini siapa? Putra Ya'qub. Artinya sampai nasabnya ke Nabi Ya'qub. Ya, makanya Nabi Zakaria ini termasuk nabi-nabi Bani Israel. Kemudian ayat yang ketujuhnya, setelah kemudian Nabi Zakaria terus berdoa, tidak henti-hentinya beribadah dan berdoa, maka datanglah kabar gembira kepada siapa? Nabi Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya lam yaj'allahu min qablu samiyya. Hei Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan memperoleh seorang anak yang bernama Yahya. Sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang namanya serupa dengan dia. Jadi itulah nama yang pertama kali, yang sebelumnya tidak ada nama Nabi Yahya. Dulu enggak ada nama Yahya itu. Barulah Nabi Zakaria memberi anaknya Yahya. Oh, kalau sekarang banyaklah Pak Yahya. Di mana rumahnya Pak Yahya? Sebelah sana. Yahya yang mana? Ada yang hitam, ada yang putih. Kan itu ya. Yahya terlalu banyak. Kalau dulu enggak ada nama Yahya. Baru Nabi Yahya inilah yang diberi nama oleh Zakaria. Setelah itu banyaklah nama Yahya. Ya, di Tiban Kampung juga ada Pak Yahya. Ya, dulu saya punya kawan orang Telkom, Pak Yahya juga namanya. Banyak, terlalu banyak, ya kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana di sini Allah mengatakan, ya Zakaria, inna nubashiruka. Wahai Zakaria, aku kasih kabar gembira kepada, menunjukkan apa? Bahwa anak itu nikmat dari Allah. Karena bahasanya Allah kasih kabar gembira, berarti anak itu yang menggembirakan orang tua. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 46, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu perhiasan bagi kehidupan dunia. Betapa banyak orang tua, terutama kita lah bapak-bapak, ya kan, punya anak kecil lucu-lucu itu di rumah. Antum sudah lelah kerja dari pagi sampai malam. Pulang, istri antum walaupun sudah dandan tak ditengoknya, anak antum pula mana si anu, katanya. Apalagi belum tidur, wow, digendong hilang semua lelah capek itu. Begitulah anak kadang-kadang jadi obat. Tak perlu antum minum jamu supaya hilang capek-capek. Tengok anak saja senang, hilang capek semua. Karena apa? Itu nikmat, kan? Nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah, karena anak kecil yang lucu itu tidak akan membuat dongkol suaminya. Beda dengan istri antum, udah lelah kerja pulang, istri senyum pun tidak. Baju yang dipakai malam itu pula baju yang dipakai untuk masak pagi hari. Mandi pun tidak, belum lagi ngomelnya. Enggak, kalau anak-anak kan tidak. Ya, ya lucu, ya lucu. Marahnya anak-anak pun lucu, apalagi lucunya istri. Lucunya ada, ketika marah dongkolnya ada. Baru masuk rumah, keluar lagi gitu. Ini apa-apaan ini? Makanya anak itu dijadikan oleh Allah obat bagi orang tuanya. Nikmat, ikhwan. Nikmat yang luar biasa. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Karena memang cinta kepada anak itu bagian dari syahwat kita. Senang, ya. Nengok anak itu senang gitu. Itu nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya musibah terbesar dalam kehidupan ini, orang tua meninggal musibah. Pasangan meninggal musibah. Tapi anak meninggal jauh lebih berat lagi musibahnya. Makanya Nabi SAW sampai nangis ketika meninggal Ibrahim. Sampai Abdurrahman ibn Auf mengatakan, ya Rasulullah, ma yubki, kenapa anda menangis? Kata Nabi SAW, ya Abdurrahman, innal aina latadma, wa innal qalba latahzan,
wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun wa ma naqulu illa ma yarda rabbuna. Abdurrahman, namanya mata itu ya bisalah meneteskan air mata. Namanya hati bisa sedih. Perpisahanku dengan Ibrahim menyesakkan dada bagiku, tapi aku tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali yang Allah ridhai. Itu tabiat orang nangis itu manusiawi. Yang tidak boleh itu niaha, jerit-jerit, guling-guling, motong rambut, jamba-jamba gitu ya, teriak-teriak, nolak takdir, itu yang tak boleh, itu niaha namanya ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya kemudian kalau punya anak syukuri. Banyak orang yang tidak punya anak, berpuluh-puluh tahun dia menikah, sudah ke dokter, sudah ke sinse, sudah ke herbal, sudah ke obat-obatan, dirangsang dengan macam-macam rangsangan, pun tidak punya anak, sedihlah dia. Kata istrinya, bang nikah lagi, jalan bang. Nikah lagi tak punya anak juga. Istri keduanya, nikah lagi bang, nikah lagi tak punya. Memang dia yang mandul. Mau 100 perempuan dia nikahi tetap aja dia tak punya anak gitu kan. Ya itu kan alasan jelas, karena disuruh sama istri. Antum anak 10 pula diam-diam kawin lagi. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat ke-8 ya, qala rabbi anni anna yakunu li gulamun wa kanat imra'ati akiran wa qad balagat minal kibari itiya. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua renta. Mustahil, aku sudah tua 100 lebih, istriku juga sudah tua mandul lagi, macam mana kau akan berikan anak kepadaku? Zakaria tidak hendak mengajarkan kepada kita keraguan akan kudrah dan iradah Allah. Tidak, Zakaria tidak ragu-ragu. Cuman kan dia semacam kayaknya enggak yakin, enggak mustahil, aku sudah tua ini mandul kok punya anak, itu gimana ceritanya? Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan qala kadzalika qala rabbuk huwa alayya hayyin wa qad khalaq tuka min qablu wa lam taku syai'a. Tuhan berfirman demikianlah Tuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Tuhan berfirman demikianlah, hal itu adalah mudah bagiku, kata Allah, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Seolah-olah ingin mengatakan, kau jangan berpikir bahwa aku tidak sanggup memberikan anak kepadamu. Loh, dulu semasa engkau tidak ada, loh, siapa yang menciptakan kamu? Kan aku juga, apalagi menciptakan anakmu. Bukankah Allah mengatakan hal ata 'alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'a madhkur? Bukankah pernah datang kepada manusia waktu di masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Belum ada si anu, si anu, si anu. Tiba-tiba Allah ciptakan si anu, si anu, si anu ini. Dari sini ada pelajaran besar, ikhwan. Jangan pernah menganggap sesuatu yang mustahil bagi kita tidak mungkin bagi Allah. Bahkan kita katakan sesuatu yang mustahil dalam otak kita mungkin semuanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, ikhwan. Allah itu segala sesuatu maha mampu. Apa yang tidak mampu bagi Allah? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian ayat 10-nya, qala rabbi ij'al li ayah. Kalau begitu ya Rabb, berikan aku tanda kalau aku ini punya anak. Qala ayatuka alla tukalliman nas salasata ayyamin sawiyya. Tanda bagimu adalah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia setelah 3 malam padahal kamu sehat. Ya, nanti aku akan kasih tanda-tandanya wahai Zakaria. Kalau tiba-tiba kau bisu mendadak, ngomong enggak bisa, hanya bisa dengan isyarat atau tulisan,
Ah, berarti istrimu lagi hamil tuh. Kalau tiba-tiba kau bisu, enggak bisa apa-apa ngomong. Lagi hamil tuh istri. Ustaz, saya lagi sariawan, Ustaz. Ya, jadi istri saya hamil nih. Karena istri saya udah sakit-sakit perut tuh. Sakit-sakit badan, mau itu tanda-tandanya itu. Ah, beli tes pack besoknya. Pas di tes pack rupanya keluar darah merah lagi haid rupanya. Subhanallah, ikhwan. Ya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Nabi Zakaria, nanti ku kirim tanda-tandanya. Kalau kau bisu, kau sudah tak bisa cakap-cakap lagi, mau ngubur susah mau ngomong. Ah, itulah tanda-tanda istri lagi hamil. Berapa hari ya Rob? 3 hari. Kau bisu 3 hari. Kau tak bisa ngomong 3 hari. Kalau 3 hari kau tak bisa ngomong, susah mau ngomong. Ah, periksakan istri. Istri sedang hamil. Fakharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asiya. Maka ia keluar dari mihrabnya menuju kaumnya. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kalian bertasbih di waktu pagi dan petang. Bahagia Zakaria meminta kepada murid-muridnya Bani Israel, bertasbihlah kalian, aku sedang bahagia, kata. Ikhwan, Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, kenapa dia ketika meminta anak makin semangat itu? Sebenarnya ada kisah lain. Tapi ayat selanjutnya, ketika kita bicara tentang kisah Nabi Isa kemarin kan, Zakaria ini kan mengasuh Maryam, Maryam Azra. Kemudian Maryam ini anak kecil yang dididik oleh para nabi, para ulama dan ahli ibadah yang ada di Baitul Maqdis. Diletakkanlah di sebuah mihrab. Mihrab itu bukan kayak gini ya, ini mihrab juga. Maksudnya mihrab ini kalau ini sebuah ruangan, kemudian di situ ada ranjang bertingkat, ya kan? Kemudian ranjangnya ditempel di tembok sebelah sana, kita tidak bisa naik kecuali naik tangga. Nah, itulah mihrab. Jadi Maryam itu tidur di situ, zikir di situ, ibadah di situ. Jadi suatu hari Nabi Zakaria ini, falamma dakhala Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Tiba-tiba Nabi Zakaria mendapatkan rizqa, banyak makanan terutama buah-buahan. Yang anehnya lagi, buah-buahan itu yang tidak ada di musim dingin, ada pula di musim dingin. Tidak ada di musim panas, ada pula di musim panas. Kalau zaman dulu kan kalau makan buah-buahan harus nunggu musim ya, kalau zaman sekarang kan tidak. Karena sudah ada transportasi, ada pesawat, ada kargo. Enggak ada durian di Batam sini, datangkan dari Padang. Ya kan? Oh, di Padang tak musim, Tanjung Batu. Tanjung Batu tak musim juga, Thailand. Naik pesawat. Tapi kalau dulu kan enggak ada kendaraan, ya nunggu musim lah. Pengen durian ya nunggu musim durian. Pengen jeruk nunggu musim jeruk, pengen mangga mungkin musim mangga, dan begitu seterusnya. Apa di zaman dulu kan, terbatas kendaraan. Makanya Zakaria heran. Ya. Makanya Zakaria mengatakan, anna laki hadha. Kalau memang Zakaria melihat buah-buahan yang memang dia musim di musim panas ada, di musim dingin ada, enggak heran, memang itu musimnya kan gitu. Tak mungkin Zakaria akan tanya, anna laki hadha, dari mana ini kan begitu. Pasti tanyanya bukan seperti itu. Mungkin tanyanya dari mana kau dapat, siapa yang ngasih dia? Yang ngasih kamu, siapa yang ngasih hadiah kamu? Paling begitu ucapannya kan. Karena memang lagi musim masalahnya. Kalau tidak musim, makanya wajar pertanyaan Nabi Zakaria itu, anna laki hadha, dari mana kau dapat? Dari segi bahasa sudah beda. Kemudian Maria mengatakan, huwa min indillah, itu datang dari Allah wahai pamanku. Dari situ berpikir, mak, ini makanan tidak ada di musim panas, ada pula di musim panas. Makanan di musim dingin, ada pula di musim dingin. Akhirnya Nabi Zakaria berpikir, kalau makanan di musim panas ada di musim dingin, makanan di musim dingin ada di musim panas, tidak mustahil. Walaupun dia sudah tua, istrinya mandul tua pun pasti punya anak.
aku ingin sama dengan Maryam. Sejak itulah maka akhirnya Zakaria membuat mihrab yang sama dengan mihrabnya Maryam. Dia pun tidak keluar dari mihrab, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah Allah mengatakan hunalika da'a Zakaria rabbah. Di situlah tiba-tiba datang malaikat saat Zakaria sedang sholat, wa huwa yusalli fil mihrab. Dia sedang sholat, datang malaikat menghabar gembirakan akan kelahiran dia. Ya. Lihat, kekuatan ibadah dan doa mengabulkan segalanya. Kenapa malaikat menghabarkan akan kelahiran Yahya di waktu Zakaria sedang sholat? Kenapa tidak di waktu Zakaria sedang jalan-jalan? Ya. Kalau sekarang lagi main futsal. Kalau sekarang mungkin antum lagi ke pantai atau kemana gitu ya, lagi makan. Ini lagi sholat dikasih kabar. Menunjukkan bahwa sholat itu sangat membantu menyelesaikan masalah. Makanya ada hadis yang mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hajabahu amrun fajia, itu segera dia sholat. Apa fungsinya? Untuk melibatkan Allah dalam permasalahannya. Sholat, kalau antum ada masalah sholat, ya, minta kepada Allah diuraikan masalahnya. Wasta'inu bisabri wassalah, minta pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Ya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala nugerahkan kepada Nabi Allah Zakaria seorang anak, namanya Nabi Yahya. Maka dalam ayat ke-12 dan seterusnya baru kita cerita Nabi Yahya di sini. Allah mengatakan, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya. Wa Yahya, putra Zakaria, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Subhanallah ikhwan. Allah Subhanahu wa taala nugerahkan kepada Nabi Zakaria itu nikmat yang luar biasa karena anaknya anak yang saleh. Nabi Zakaria itu anak yang saleh. Terdidik di tengah-tengah Baitul Maqdis. Sampai-sampai sejak kecil Nabi Yahya ini tidak suka bermain dengan anak-anak sebayanya. Kalau ada anak-anak sebayanya mengatakan, "Yahya, yuk kita main yuk." Karena sekarang yuk kita main kelereng, yuk kita main pitak umpet, yuk kita main apalah kan gitu ya. Kalau yang gede main futsal gitu atau apa gitu ya. Kata Yahya, "La da. Ma khuliqna lil'ain. Aku tidak diciptakan untuk main-main. Kau saja yang main," katanya. Ya. Luar biasa ikhwan. Aku tidak diciptakan untuk main-main. Kalau kau main-mainlah sana. Itu anak-anak sebayanya masih kecil, belum balik itu udah ngomong begitu. Antum kalau punya anak ngomong kayak gitu, faedah. Mungkin sudah viral tuh, diundang ke TV-TV. Ya. Menunjukkan bahwa bagaimana Yahya itu terdidik seperti itu di atas ibadah kan. Sampai kecil-kecil tak mau main dia. Sampai Nabi Yahya itu kecil-kecil itu dia suka ke hutan, tafakur di hutan. Sampai-sampai kemudian tidak ada satupun hewan dari yang buas sampai yang jinak kecuali cinta dengan Nabi Yahya. Kenapa? Sebab kalau dia dapat makanan masuk ke hutan, dikasihlah makan tuh semua binatang-binatang di hutan itu. Makanya jadi jinak dia. Coba kalau antum punya peliharaan ikan di akuarium. Ya. Antum yang kasih makan, istri enggak pernah kasih makan. Itu pasti nurut sama antum. Kenapa antum aja udah nongol tuh? Kalau nama istri antum biasa-biasa aja, bakhil katanya. Kan gitu ya. Karena orang namanya melihara sesuatu kan siapa yang dekat dengan dia kan? Ya. Seperti mamanya antum tengok ada kucing depan rumah, kasih aja makanan tiap hari. Besok dia undang satu kampung kucing itu datang ke situ. Tidak perlu beli kucing kan? Karena biasanya binatang itu jinak kepada yang mengasih makan kan? Makanya kemudian binatang-binatang di hutan semua jinak sama Nabi Yahya. Subhanallah. Makanya dia tidak pernah bergaul di hutan saja. Kalau main ke hutan, tafakur dalam hutan. Kadang balik lagi ke Baitul Maqdis beribadah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah di sini Allah mengatakan, "Ya Yahya, wahai Yahya, ambillah pelajari kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh.
Subhanallah, Nabi Yahya ini khabar. Dia kecil-kecil sudah hafal Taurat dan tahu isi daripada Taurat. Mungkin kalau zaman sekarang ini belum balik sudah hafal Quran, sak tafsir-tafsirnya Ibnu Katsir itu di kepalanya. Coba bayangkan. Ya. Orang, coba anak belum balik hafal Quran. Sudah hafal Quran bisa pula ngaji tafsir di luar teks. Apa enggak ajaib, ikhwan? Itulah Nabi Yahya, Taurat di kepalanya, paham dengan Taurat. Anak kecil loh, bayangkan. Makanya Allah mengatakan apa? Wa atainahul hukma sabiyya. Kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak lagi. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di permulaan mengatakan, "Ya Yahya, khudil kitab." Wa Yahya, ambil, pelajari kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Dari sini menunjukkan bahwa kunci sukses itu adalah sungguh-sungguh. Kalau anak-anak antum yang di pesantren, yang di pondok itu, kasih semangat, ceritakan Nabi Yahya ini, bagaimana Nabi Yahya sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, mempelajari Taurat, akhirnya satu-satunya anak di zaman itu yang hafal Taurat dan paham dengan Taurat. Orang dewasa saja belum tentu, karena memang mengemban agama ini bukan perkara ringan, ikhwan. Mengemban agama ini berat. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi fa abaina wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana dhuluman jahula." Kami tawarkan amanah, kata Allah, ke gunung, ke langit, ke bumi, semuanya nolak. Manusia pula mau mengambilnya. Makanya manusia zaluman jaula, sudah zalim jahil pula. Jadi amanah mengemban Al-Quran, amanah mengemban dakwah ini berat. Gunung saja tidak sanggup, langit saja tidak sanggup, bumi yang kita pijak tidak sanggup, tapi manusia sanggup. Maknanya karena manusia punya kesungguhan. Jangan lagi cerita agama. Antum kalau punya kesungguhan yang luar biasa, punya keberanian gitu ya, tidak pengecut, bisalah antum raih. Contoh para pembisnis, antum punya modal, punya skill, tak punya keberanian, enggak akanlah jadi bisnis tuh. Ya kan? Sungguh-sungguh. Kemudian Allah sebutkan beberapa sifat Nabi Yahya yang luar biasa ini. Wahananan milladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Dan kami jadikan Nabi Yahya itu, salah satu sifatnya adalah hananan, anaknya penuh rasa kasih sayang kepada sesama ataupun kepada orang tua. Kalimat hanan, ikhwan, saya jelaskan sedikit. Kalimat hanan dalam bahasa Arab itu adalah ibarat daripada kasih sayang ibu kepada anak. Tidak ada seorang ibu yang mencelakakan anaknya, kan? Tidak ada ceritanya. Sak marah-marahnya ibu kepada anak itu karena kasihan dengan anaknya. Karena cintanya seorang ibu kepada anak itu sepanjang masa, tidak akan terhenti. Itu kalimat hanan dalam Al-Quran. Lah kenapa Nabi Yahya disifati dengan hanan? Seolah-olah Allah ingin mengatakan kelembutan hati Yahya selembut seorang ibu sayang dengan anaknya. Begitulah kelembutan Nabi Yahya kepada sesamanya, apalagi kepada orang tuanya. Sangat-sangat berbuat baik kepada orang tuanya. Kenapa demikian? Karena Zakaria sudah tua, kemudian juga ibunya sudah tua, maka dia tahu muamalah bagaimana caranya menghormati orang tuanya. Begitulah sifat hanan itu maksudnya. Makanya dalam Islam juga sama, kan? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsan imma yablughannaka indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma wahfidh lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīra. Itu dalam Islam diajarkan.
Ya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah kecuali kepada Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa kalian. Jika salah seorang di antara bapa ibu kalian sudah tua atau salah satu dari keduanya, maka jangan ucapkan kalimat ah saja tidak boleh, apalagi sampai membentaknya. Katakan kepada keduanya kalimat yang baik. Rendahkan dirimu, jangan menyombongkan terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Ya. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana Dia dulu pernah menyayangi aku dan merawat aku sedari kecil. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, itulah sifat siapa? Nabi Yahya, Hanan. Sangat lembut hatinya, cinta betul sama orang tuanya karena tahu orang tuanya sudah tua. Ya. Makanya kalau antum punya orang tua yang sudah tua, sayangi mereka. Kemudian bukan hanya Hanan, wa zakatan, bersih hatinya, tidak ada keinginan berbuat dosa. Karena biasanya orang berbuat dosa itu berawal dari hati itu, keinginan untuk melakukan, keinginan untuk memandang, keinginan untuk mendengar, keinginan untuk melangkah. Jadilah dia ahli maksiat. Nabi Yahya berusaha membersihkan hatinya. Subhanallah. Sampai-sampai dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini ada yang mengatakan tidak sahih gitu ya, pada hari kiamat semua orang akan membuat tanda bahwa dia melakukan dosa kecuali Nabi Yahya. Semua orang akan membuat tanda bahwa dia pernah melakukan dosa pada hari kiamat di hadapan Allah kecuali Nabi Yahya, tidak ada tandanya karena dia tidak pernah berbuat dosa. Hatinya jernih, bersih, dari kecil memang dia orang baik. Kemudian di antara sifat yang ketiganya, Allah mengatakan wa hanana min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Nabi Yahya itu orang yang bertakwa. Takwa itu artinya takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Umar bin Khattab pernah ditanya, "Umar, makna takwa itu apa sih sebenarnya?" Kata Umar bin Khattab begini, "Kalau seandainya aku kau suruh berangkat ke arah sini, tiba-tiba di jalan banyak beling, banyak paku, banyak duri, banyak macam-macam. Kira-kira main terabas saja atau kau hati-hati?" Pasti akan hati-hati kan? Ah, seperti itulah takwa. Di mana-mana banyak maksiat, hati-hati, jangan sampai jatuh ke situ. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya soal takwa, apa kata Ali? Kata Ali radhiyallahu anhu, takwa adalah al-khawfu minal jalil, wal-amalu bitanzil, wal-qana'atu bil-qalil, wal-isti'adad liyaumir rahim. Takwa itu takut kepada Allah, beramal dengan Quran Sunnah, redha dengan pemberian walaupun sedikit, dan persiapan untuk hari yang sangat melelahkan setelah kematian. Ah, itulah takwa. Ya. Jadi Yahya ini disifati dengan takwa. Kemudian bukan itu saja, wa barram biwalidayhi. Dia anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Walam yakun jabbaran asiya. Dan dia bukan orang yang sombong kepada orang tuanya, lagi durhaka kepada orang tuanya. Lihat. Ada perbedaan Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Isa dengan ketika mensifati Nabi Yahya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati Nabi Isa, gimana bahasanya? Wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyah. Dan Nabi Isa itu sangat berbuat baik kepada kedua, kepada ibunya, karena tidak punya bapa dia kan? Kepada ibunya. Dan Allah tidak jadikan dia seorang anak yang sombong lagi celaka. Tapi ketika Allah mensifati Nabi Yahya, wa barram biwalidayhi walam yakun jabbaran asiya. Dan Nabi Yahya orang yang sangat berbuat baik kepada orang tua, dan dia tidak sombong dan juga tidak durhaka. Ketika bicara Nabi Yahya menggunakan kalimat asiya, ketika bicara tentang Nabi Isa menggunakan kalimat syaqiyah. Yang satu durhaka, yang satu celaka. Tentu celaka di atas durhaka. Kenapa kemudian Allah mensifati Nabi Isa
dia tidak pernah celaka, artinya tidak pernah berbuat jahat kepada ibundanya. Ketika menyebutkan Nabi Yahya, Allah katakan Isiyah dia tidak pernah durhaka. Artinya tingkatan Syakiyah lebih tinggi dibandingkan tingkatan Asiyah. Jawabannya, karena Nabi Isa itu tidak punya orang tua kecuali satu, ibunya saja. Kalau seandainya Isa sampai menyakiti ibunya, itu kedurhakaan yang luar biasa. Tetapi Nabi Yahya ini masih dua orang tuanya, ya kan? Masih ada Zakaria, masih ada ibundanya. Kalau seandainya nih seorang anak masih utuh kedua orang tuanya, kemudian anak ini kurang ngajar dengan ibunya, sampai ibunya sakit hati dan sangat mendalam sakitnya, masihlah ada yang menghibur suaminya. Paham ya? Atau seorang anak kurang ngajar dengan bapaknya, masihlah ada yang menghibur bapaknya sama istrinya. Masih ada lah itu kan, tak sakit kali itu. Tapi kalau orang tua tinggal satu, kemudian antum sakiti, siapa yang bisa menghibur dia ikhwan? Yang ada bunuh diri dia. Makanya kenapa tingkatan durhaka kepada orang tua yang hanya tinggal satu, apakah itu bapak ataukah ibu, itu lebih jahat, lebih besar dosanya dibandingkan durhaka kepada salah satu orang tuanya tetapi masih hidup kedua-duanya. Bisa dipahami di sini? Begitulah tafsirnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat selanjutnya. Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan kesejahteraan bagi Yahya pada hari dilahirkan, pada hari diwafatkan, dan pada hari dibangkitkan kelak di hadapan Allah. Ibnu Katsir menukilkan dua perkataan ulama besar, Sufyan Al-Thawri dan Sufyan Ibn Uyayna. Apa kata Sufyan Al-Thawri? Kata Sufyan Al-Thawri rahimahullah, dia mengatakan, demi Allah, tidak ada sesuatu yang menakutkan kecuali di tiga tempat. Perkataan yang sama juga dikatakan oleh Sufyan ibn Uyainah. Dia mengatakan auhash ma yakunul insan fi hadil ahwal. Sesuatu yang paling menakutkan bagi manusia itu ketika dia dihadapkan dengan tiga perkara. Kematian satu. Kelahiran, kematian dan kebangkitan. Manusia ini kalau dia selamat saat dilahirkan, kemudian dia selamat saat diwafatkan, kemudian dia selamat saat dibangkitkan, masuk surga dia. Tiga perkara ini kita berdoa. Sebab satu saja lepas dari tiga perkara ini, orang akan celaka. Saat dilahirkan, rupanya yang besarkan bapaknya kafir, jadi dia kafir. Ya kan? Saat dilahirkan bapaknya majusi, anaknya dididik jadi majusi. Lihat. Kemudian saat wafat, dia su'ul khatimah, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, mati dalam kondisi su'ul khatimah. Saat dibangkitkan dosa banyak, apa yang mau dihadapkan, dihisabkan di hadapan Allah. Makanya beruntunglah Nabi Yahya, diselamatkan saat dilahirkan, diselamatkan saat diwafatkan, diselamatkan pula saat dibangkitkan. Harusnya kita juga sama meminta kepada Allah Azza wa Jalla tiga perkara ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah singgung Nabi Yahya, sampai di sinilah ayat surah Maryam bicara tentang dua nabi ini. Sedikit saya jelaskan siapa Nabi Yahya ini. Nabi Yahya ikhwatu fiddin, hidup di tengah-tengah Bani Israel. Hidup di tengah-tengah Baitul Maqdis. Dididik para ulama, ahli ibadah dan para nabi. Nabi Zakaria ayahnya Nabi, sehingga dia menjadi sosok manusia yang soleh. Begitu pentingnya seseorang hidup itu di lingkungan baik, ikhwan. Ya, kalau orang hidup di lingkungan baik jadi baik dia. Akhirnya kemudian besar,
menjadi seorang nabi yang sangat dicintai manusia. Nabi Yahya itu subhanallah sangat dicintai manusia, beda dengan Zakaria. Zakaria agak keras sedikit. Tapi kalau Nabi Yahya ini lembut cara dakwanya. Bani Israil suka dengan Nabi Yahya, bukan masyarakat biasa, sak raja-rajanya. Hakim yang memimpin Palestina itu suka dengan Nabi Yahya. Terkadang ada masalah datang ke Nabi Yahya minta fatwa. Karena dia orator, orangnya lembut, baik dan luar biasa. Allah mengatakan dalam ayat tentang sifat Nabi Yahya itu ada kalimat hasuran wa nabiyan minas salihin. Dia hasur. Hasur itu dia tidak menempatkan wanita dalam hatinya. Enggak ada kata wanita dalam hati itu. Dia enggak suka dengan wanita. Karena bagi dia wanita itu yang bisa mendatangkan syahwat, akhirnya mengganggu antara dia dengan Allah. Betul-betul menjauh dari wanita. Ya. Tidak mau dia. Padahal Nabi Yahya itu disifati orangnya ganteng. Lembut ngomongnya, halus ucapannya, orangnya perawakannya luar biasa. Tetapi dia tidak mau mendekat perempuan. Karena bagi dia, ya tentu ini kan syariat zaman itu ya. Ya, jangan ditiru. Karena ada di zaman Rasul yang mengatakan, demi Allah saya tidak akan menikah dan saya akan habiskan kehidupanku untuk ibadah. Rasul berkhutbah dan mengatakan, siapa yang ngomong tadi? Ya. Aku lho orang yang lebih takwa dan orang yang lebih takut kepada Allah. Tetapi saya juga menikah, kata Rasul. Man ragiba an sunnati falaysa minni, siapa yang membenci sunnahku bukan golonganku, kan? Ini tentu bicara syariat Nabi Isa. Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Tapi dalam kenyataannya juga para ulama juga banyak yang tidak menikah, kan? Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah dan banyak para ulama yang menghabiskan usianya untuk belajar, akhirnya tidak menikah sampai meninggal, kan? Jadi Nabi Yahya itu sama sekali tidak ada ruang dalam hatinya namanya perempuan itu. Kalau kita kan sebanyak-banyaknya ruang itu bagi perempuan. Bukan satu perempuan saja, 100 perempuan ada dalam hati kita. Yeah. Setiap nendang YouTube baru lewat saja di situ, di TikTok gitu kan, ada perempuan joget, langsung dipencet. Terlalu banyak ruang untuk perempuan kita. Nabi Yahya, apa itu perempuan? Namun, jadi betul-betul fokus ibadah gitu ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada sebuah wasiat yang diwasiatkan Nabi Yahya kepada Bani Israel dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan al-imam Ahmad dan juga Tirmidzi. Suatu ketika Nabi Yahya dan Isa ini berjumpa. Itu kan satu zaman, ya, namanya Ibnu Khala, ya. Masih kerabat, anak bibi. Jadi suatu ketika Isa mengingatkan, Nabi Yahya, kau belum sudahkah kau sampaikan 5 perkara yang dari Allah kepada umat? Kata Nabi Yahya, belum. Jangan kau tunda-tunda. Aku yang menyampaikan atau engkau yang menyampaikan, kata Isa. Kata Yahya, jangan. Kalau kau yang menyampaikan, azab turun kepada aku, katanya. Biar aku yang menyampaikan. Maka Nabi Isa itu mengumpulkan Bani Israil. Ingat bahwa yang pertama kali membenarkan kerasulan Isa itu Yahya. Jadi Nabi Isa itu mengumpulkan Bani Israil. Kemudian berceramah di hadapan Bani Israil. Apa ceramahnya? Inna allaha amarani bi khamsi kalimatin an a'mal bihin wa amurakum an ta'maluhunna bihin an ta'malu bihin. Allah telah perintahkan kepadaku, kata Yahya, dengan 5 perkara aku harus mengamalkannya, maka aku pun perintahkan kepada kalian, hei Bani Israel, untuk kalian juga mengamalkannya. Secara singkat ya, karena terlalu lama. Yang pertama, awwaluhunna an ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Yang pertama, sembah Allah, jangan sekutukan Allah Azza wa Jalla. Tauhid. Yang kedua, wa innallaha amurakum bisalah. Setelah tauhid, salat kalian. Yang ketiga, wa amurakum bisiyam. Setelah tauhid, salat puasa kalian. Yang keempat,
wa amurakum bis sadaqah. Sedekah. Tauhid, salat, puasa, sedekah. Wa amurukum an tadhkurullah. Setelah itu banyak-banyaklah zikir kepada Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan riwayat ini, apa kata Rasulullah? Sebagaimana Yahya telah memberikan wasiat 5 perkara kepada umatnya, saya pun sama, kata Rasulullah, wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihin. Aku pun sama diperintahkan 5 perkara yang akan aku perintahkan 5 perkara juga kepada kalian. Yang pertama, as-sam'u. Dengar kepada pemerintah, jangan memberontak. Ini sifat khawarij. Kemudian setelah mendengar, at-ta'ah, taat selama perintahnya tidak maksiat. Kemudian yang ketiga, jihad, baik dengan jiwa, harta, waktu dan daya upaya. Yang keempat, wal hijrah, kemudian hijrah. Hijrah dari yang baik ke yang buruk, dari negara kafir ke negara Islam, dari sifat-sifat buruk menjadi sifat-sifat baik, yang ahli maksiat jadi taat. Hijrah itu mana ya? Dan yang terakhir, al-jamaah. Hati-hati, jangan bercerai-berai. Bergabunglah dengan jamaah kaum muslimin. Taati pemerintah kalian. Ya. Kata Nabi SAW, inilah 5 perkara. Aku pun perintahkan kalian dengan 5 perkara sebagaimana Yahya memerintahkan 5 perkara. Nabi Yahya, ikhwan, dijelaskan. Tentu dalam kisah Israiliyat, ya, dalam hadis memang tidak dicantumkan. Namanya kisah Israiliyat ini sebagai pelezat saja, pelezat cerita. Kita tidak bisa mendustakan, ya tidak bisa membenarkan secara mutlak. Jadi Nabi Yahya ini jangan disinggung soal neraka sorga, nangisnya. Makanya terkadang Nabi Zakaria kalau berkhutbah, tengok-tengok ada anaknya enggak? Ada anaknya. Kalau ada anaknya enggak akan disinggung ke sorga. Ceramahnya yang lain. Ya. Kalau tidak ada anaknya, oh baru kemudian cerita tentang azab neraka, nikmat sorga. Suatu ketika Nabi Zakaria nengok-nengok nampak tak ada anaknya. Padahal ada, tak nampak saja. Ceritalah sorga neraka. Akhirnya Nabi Yahya pun menangis. Setelah kejadian itu hilang 3 hari. Masih anak-anak. Dicari ke timur, ke barat, ke selatan, tak ketemu sudah 3 hari. Gimana orang tua kehilangan anak? Rupanya Zakaria tahu kebiasaan dia suka ke hutan. Dicari dia ke hutan. Rupanya sedang gali kuburan. Sedang gali kuburan. Jadi Nabi Zakaria mengatakan, nak, kemana kau kucari 3 hari kau menghilang? Lagi apa kamu, kau untuk kuburan siapa kau gali ini? Kata Yahya, ini untukku ya Abi. Bukankah kau yang ngomong antara sorga dan neraka itu ada tangisan? Siapa yang menangis maka dia masuk sorga. Maka aku terus menangis sepanjang masa karena aku takut dengan kematian dan aku takut masuk neraka, katanya. Dalam Islam pun sama kan? La yalijin nar ainun bakat min khasyatillah. Tidak akan disentuh api neraka mata yang berlinang air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah Nabi Yahya, ikhwan. Tapi sayang di akhir hayatnya Nabi Yahya ini yang tragisnya. Ini sebagai terakhir nanti kita tutup. Kematiannya. Jadi Nabi Yahya alaihi salatu wasalam, ada 2 riwayat yang dijelaskan oleh sebagian ulama sejarah tentang kematian Nabi Yahya. Nabi Yahya alaihi salam itu fatwanya kan sangat didengar Bani Israel. Pemerintahan Palestina dikuasai Yahudi kala itu. Yeah. Ada seorang raja sebelumnya namanya Herodus. Kemudian setelah Herodus meninggal, diganti oleh Herodia. Satu Herodus, satu Herodia. Herodus inilah yang kemudian bermimpi akan lahir seorang bayi yang akan menumbangkan kekuasaannya, kan? Rupanya bayi itu maksudnya Nabi Isa ibnu Maryam. Makanya karena ibunya takut Isa akan dibunuh, dilarikan ke Mesir. Setelah meninggal Herodus, barulah kemudian ibunda Maryam balik lagi ke Palestina. Kemudian pemerintahnya ganti oleh Herodia.
Jadi kisah terbunuhnya atau pembunuhan kepada Nabi Yahya ini memang ada khilaf ulama, apakah Nabi Yahya itu mati dibunuh atau mati biasa layaknya orang mati. Ya. Memang tidak tercantumkan dalam Quran atau Sunnah kan. Tetapi ada riwayat-riwayat Israiliyat dari ahli kitab bahwa jadi ada seorang raja namanya Herodia. Herodia ini kepincut dengan anak bibinya. Mungkin bahasa kita sepupu. Syariat dulu sepupu itu mahram, tidak boleh nikahi. Kalau syariat sekarang kan boleh sepupu nikah dengan sepupu, boleh kalau syariat Islam itu, tidak ada masalah kan itu ya. Bukan mahram kalau sepupu, kecuali ponakan tidak boleh. Tapi di zaman itu kan syariatnya berbeda, tidak boleh nikah dengan sepupu anak bibi. Si Raja Herodia ini sangat kepincut dengan kecantikan anak bibinya, dan bibinya ini manusia yang paling jahat di dunia. Dia tidak suka dengan Nabi Yahya. Tidak suka. Bagaimana caranya untuk balas dendam kepada Yahya? Entah apa masalahnya. Dia tidak suka dengan Nabi Yahya. Jadi ketika kemudian Herodia ini suka dengan anaknya, dimanfaatkan orang tuanya. Bagaimana caranya supaya raja ini makin cinta? Akhirnya dibuatlah raja ini mabok, dikasihkan khamar, suruh minum. Diminum sama Raja Herodia ini, mabok-maboklah minumin. Coba jantung minum, mabok tuh. Akhirnya kemudian kata ibunya, "Nak, dandan kau yang menor. Dandan yang cantik. Lewat kau depan raja. Lewat dia pun dengan raja. Namanya orang mabok. Tiba-tiba datang di hadapannya orang yang dicintainya, makin kuadrat tuh cintanya. Orang mabok kan. Langsung kemudian ditangkap dan mengatakan, ayo kau harus nikah dengan saya. Kau harus nikah dengan saya," katanya. Anak ini, anak gadis ini sudah diracuni oleh ibunya. Nanti kalau sang raja maksa-maksa mau nikah, kasih maharnya. Apa? Kepala Yahya. Akhirnya kemudian anak gadis ini mengatakan, boleh kau nikahi aku, tapi minta kepala Yahya. Kaget raja, mabok-mabok kaget. Janganlah kepala Yahya. Kalau minta duit ku kasih. Minta mobil ku belikan. Minta tanah hektar-hektar belakang rumah. Apa? Jangan ya, dunia sajalah. Mau apa? Mau jamrut? Mau emas? Mau kuning emasnya? Emas putih? Segala emas, emas Jawa, apa? Jangan yang lain aja lah. Jangan kemudian kepala Yahya. Karena apa? Herodia ini walaupun dia hakim Palestina, raja itu masih menghargai Nabi Yahya. Kalau ada apa-apa kan minta fatwa juga sama Yahya. Ketika mendengar kepala Yahya, terperanjat dia. Tapi kata sang gadis ini, enggak, saya enggak mau itu. Saya mau kepala Yahya saja. Kalau kau bisa, aku kawin. Tak bisa, tak kawin. Akhirnya karena mabuk raja, orang mabuk, udah cinta ada luar biasa. Prajurit, tangkap Yahya, penggal kepala, bawa sini. Orang mabuk, asal ngomong aja orang mabuk. Namanya tentara disuruh raja, ya bergerak lah. Kurkura tentara ini menuju Baitul Maqdis. Nabi Yahya ini sedang sholat di mihrabnya, ditangkap. Habis ditangkap, diseret, kemudian dipenggal kepalanya. Bayangkan, dipenggal kepalanya, lepas dari badannya. Kemudian kepalanya dibawa ke istana, diletakkan di bejana emas. Parahnya ikhwan, badannya dikirim ke bapaknya Zakaria. Coba anda selaku ayah, tengok anaknya dibunuh orang, enggak ada kepalanya. Apa enggak sakitnya tembus ke dada ikhwan? Ketika kemudian kepala ini sampai di istana, diletakkan di bejana emas, ini wanita jahat ini yang mengajarkan anaknya untuk minta mahar itu, ketawa dia bahagia, kakak-kakak mungkin itu ya ketawanya, bukan kakak-kakak lah ya, kakak-kakak lah ketawa kan itu. Akhirnya kemudian ketika dia tertawa terbahak-bahak saking bahagianya, tiba-tiba istana gempa. Al-jaza min jinsil amali. Ya. Jangan ngira ya, annallaha ghafilan amma ya'malu dzalim. Allah itu lalai dari orang yang zalim. Nah, Allah enggak lalai. Ada balasan dari sebuah amalan.
Tiba-tiba kemudian gempa istana, retak pula tuh tanah, terbelah menjadi dua. Ini orang jahat, wanita jahat terperosok ke dalam itu, ke dalam tanah terperosok dia. Awalnya selutut naik, sekusar naik, sedada tinggal seleher. Maka orang-orang mengatakan, selamatkan, selamatkan yang ada pada dia. Akhirnya untuk menyelamatkan gimana? Daripada enggak dapat badannya, ya kepalanya lah, tebas juga kepalanya. Sama-sama kan? Dia ambil kepala orang, sekarang kepala dia kena tebas. Ya, ini satu riwayat. Riwayat yang lain mengatakan, jadi raja sebelumnya namanya Herodus. Ini kan cerita Herodia. Jadi sebelum Herodia ada namanya Raja Herodus tuh. Herodus ini berzina dengan seorang wanita pelacur, punya anak namanya Waludul Baghi, anak hasil zina. Cantik pula anaknya. Anak ini besar-besar-besar cantik. Masalahnya anak ini suka pula dengan Nabi Yahya. Karena tampannya, kecerdasannya, lembutnya, suka pula si gadis ini kepada Yahya. Hari-hari dia menggoda Yahya, Yahya tak akan tergoda. Sekali lagi karena tidak ada dalam hatinya apa yang disebut wanita. Enggak tergoda sama sekali. Sakit hatilah si wanita ini. Seandainya posisi Nabi Yahya itu antum, datanglah cewek cantik, anak saudagar kaya, anak nomor satu Batam lah contoh kan itu. Jangan nomor satu Kepri apalagi yang kari. Udahlah anak RT jadilah, cantik, kaya, gak akan antum tolak. Kalau antum tolak, semua dunia akan mengatakan gila lu. Digila-gilain kita, padahal waras. Ya kan? Nabi Yahya tuh dia tak mau, sama sekali ditolak. Apa itu? Dendamlah perempuan anak zina ini. Ngadu sama bapaknya, ngadu sama Nabi, sama Herodus bapaknya, bahwa cintanya ditolak. Dukun harus bertindak nih, tak bisa dibiarkan. Akhirnya dendam anaknya pun menjadi dendam bapaknya Herodus. Sebab dendam anaknya ini, maka Herodus mengatakan kepada prajuritnya, karena dia sudah menolak cinta anakku, bantai dia, penggal kepalanya. Itu perintah Herodus. Akhirnya prajurit mencari Yahya, kemudian dipenggal kepalanya, mati. Ya. Subhanallah. Cukup sampai di sini? Tidak. Di sana masih ada Zakaria, Nabi Zakaria, dan di sana ada Nabi Isa bin Maryam. Ketika Nabi Zakaria melihat tubuh anaknya tanpa kepala, ketika Nabi Yahya mengetahui bahwa anak saudaranya mati dalam kondisi seperti itu, tentu Bani Israel marah. Ikhwan, masanya Nabi Yahya banyak, bisa saja kemudian digerakkan oleh Zakaria ataupun oleh Isa kan begitu. Raja takut nih, kalau sampai ada provokator nih, habis kita di demo kan itu. Kalau begitu bunuh juga bapaknya. Emang salah apa dibunuh? Buat pasal karet. Apa pasalnya? Dia kan dulu yang ngambil Maryam. Jangan-jangan Maryam punya anak Isa itu dia pula yang menghamili. Ah, tuduh dia yang menghamili Maryam. Dibuat tuduhan kayak gitu. Orang yang tidak bersalah, kalau dipersalahkan kan harus ada pasal, minimal pasal karet jadilah. Ya kan? Untuk menjerat dia kan. Kan enggak mungkin main tangkap main bunuh, dia nabi loh kan. Maka raja ini dengan kecerdasannya gimana cara cari alasan untuk membunuh Zakaria. Zakaria nabi senior di situ, yang menghuni Baitul Maqdis, pengganti keluarga Imran. Orang hebat, orang banyak penggemarnya kan itu. Enggak sembarang, sehingga yang pertama kali dilumpuhkan apanya? Namanya. Itu namanya pembunuhan karakter. Karakternya dibunuh. Oh, rupanya dia yang menzinai Maryam, punya Isa pula kan itu. Makanya Yahudi sampai sekarang masih menganggap Maryam itu berzina dan Isa itu anak zina. Ya. Akhirnya kemudian mereka pun mengepung Zakaria. Zakaria lari ke hutan. Di antara mukjizat Zakaria itu bisa membelah pohon.
Dia masuk ke pohon itu, setelah bala nanti rapat lagi pohon itu. Jadi ketika kemudian di tengah hutan ada pohon memanggil-manggil, ya Zakaria kemari-kemari, pilihlah aku sebagai tempat persembunyian. Akhirnya Zakaria pun karena melihat pohon besar, kemudian terbelah dua, masuk Zakaria di situ. Subhanallah, memang sudah takdir dari Allah. Ada iblis menjelma manusia, mengikuti Zakaria kemana. Rupanya iblis tahu pula Zakaria berada di pohon itu. Qadarullah juga, bajunya nyempil keluar sedikit ketika pohon itu rapat. Bisa jadikan bukti kan buat Zakaria di situ, karena bajunya keluar sedikit. Semua tentara Herodus ini disuruh mencari Zakaria ke hutan-hutan, enggak ketemu. Gimana sembunyinya di dalam pohon? Kalau di atas pohon masih nampak, di balik pohon masih nampak bayangannya. Di dalam pohon cemana nampaknya? Pohon seribu-ribu itu dalam hutan, cemana caranya? Tapi iblis datang kepada pasukan Herodus dan mengatakan, kalau kalian ingin cari Zakaria, aku tahu di mana dia. Kemudian diarahkan, noh, di pohon itu. Gak percaya, tuh bajunya nongol tuh katanya. Ah, gergaji biar mati katanya. Akhirnya betul-betul digergaji, mati. Cukup sampai di sini? Tidak, masih ada Isa. Isa masih hidup. Maka Herodus mengatakan, oh, gak bisa. Ini Yahya sudah meninggal, Zakaria sudah meninggal. Isa nanti gak mungkin diam. Bantai juga dia. Subhanallah, ngerinya orang dulunya. Dikirim pasukan. Isa ketika itu berkumpul dengan Hawariyun, 12 Hawariyun. Jibril datang memberitahu bahwa akan ada orang yang menyerang dan menangkapnya. Maka Isa mengatakan kepada orang 12 ini, mengatakan, siapa yang bisa kuserupakan wajahnya dengan wajahku, maka dia akan menjadi temanku di sorga. Tapi risikonya dia akan ditangkap, dibunuh, disalib. Tidak ada yang mau, kecuali satu orang yang paling muda, dia mau. Akhirnya sebelum pasukan datang, Isa mengatakan kepada yang 11 orang, pergi kalian sebelum pasukan datang. Ajarkan Injil yang sudah saya ajarkan kepada kalian, sebarkan agama di luar sana. Maka di rumah itu tinggal dua, Isa dan orang yang diserupakan. Ketika itu Isa tidur, kemudian Allah angkat ke langit dan Allah katakan, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Kutidurkan kau Isa, kuangkat kau kepada. Maka Isa ditidurkan, diangkat ke langit. Tinggal satu orang yang serupa dengan Isa. Itulah yang ditangkap, itulah yang disalib, itulah yang dibunuh. Makanya Allah mengatakan, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbihalu. Isa tidak ditangkap, disalib, dibunuh, tidak. Tapi dia diserupakan. Jadi yang diangkat ke langit itu Isa, yang dibunuh itu bukan Isa. Isa masih hidup dan akan turun di akhir zaman. Pertanyaannya, kenapa Isa tidak nasibnya sama dengan Yahya dipenggal kepalanya, tidak pula senasib dengan Zakaria digergaji dalam pohon di hutan. Tapi Isa diselamatkan, karena tidak mungkin ulul azmi minar rusul mati dibunuh. Siapa ulul azmi? Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Rasulullah. Tak mungkin lima nabi mati dibunuh. Ya, karena Yahya itu nabi meneruskan syariat sebelumnya, Nabi Musa, Taurat. Sementara Isa ini bukan nabi, rasul. Setiap rasul nabi, tidak setiap nabi rasul. Membawa syariat baru. Kalau sampai dibunuh, syariatnya tidak akan disampaikan, keburu mati. Ya. Makanya diangkat ke langit. Itulah bedanya, kenapa kok Isa kok tidak dibunuh, dia diangkat ke langit, karena dia seorang rasul membawa syariat baru. Tapi kalau nabi itu membawa syariat lama, kayak Yahya ini masih mengajarkan Taurat. Tapi Isa punya kitab sendiri namanya Injil, yang menjadi pegangan orang-orang Nasrani. Intinya begitulah musibah para nabi, dan begitulah wataknya orang Yahudi. Fariqun kadzabtum wa fariqun taqtulun. Sebagian mereka mendustakan para rasul, sebagian mereka membunuh para rasul. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.